Podcast Radio, number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, konnichiwa, annyeong, halo semuanya. Balik lagi sama gue Adilia, atau biasanya dipanggil Dili ya. Kali ini gue gak sendirian, karena ada tamu spesial nih. Please welcome BGR48. Halo, halo. Say hi kamera dong. Halo. Hai, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik banget kita hari ini. Alhamdulillah. Gimana kalau kakak sendiri nih? Aku? Yes. Oke, aku kabarnya juga baik sih hari ini. Karena hari ini cuacanya juga cerah ya. Benar. Gimana sih perjalanan kalian nyampe ke sini? Macet nggak? Karena kita tadi nyampe sini tuh jam 8-an gitu ya. Jam 8? Betul, dan itu kayak masih lalu lintas belum padat banget. Oke. Masih aman. Yeah. Tadi aku sini macet sih. Oh, iya, siang soalnya. Nah, boleh kenalan dulu nggak? Ini siapa-siapa aja gitu. Hai semuanya, perkenalkan aku BGR48, Helen. Helen. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadil dari BGR48. Halo, ini ada Kak Fadil sama Kak Helen. Betul. Oke, di sini kan aku mau nanya nih. Kalian kan sering banget nih membawakan konsep kawaii gitu kan. Nggak cuma kawaii sebenarnya, ada fierce juga ya kadang. Cuman kalian kan lumayan sering ya membawakan konsep kawaii. Sebenarnya menurut kalian ini, apa sih daya tarik dari konsep kawaii ini sampai bisa digemari fans gitu? Dan seperti yang kita tahu juga kan ya, konsep kawaii ini tuh juga jadi identitas beberapa idol lain gitu. Gimana? Dari siapa? Kalau dari aku, boleh. Kalau dari aku konsep kawaii sendiri mungkin lebih kayak lucu kali ya kak, lucu. Terus dari apa namanya pembawaan seorang idol juga, terus pembawaan seorang idol, terus apalagi ya kayak anak-anak gitu loh, anak-anak yang lucu banget gitu. Kalau konsep kawaii menurut aku sih gitu. Kalau menurut Kak Helen? Kalau menurut aku tuh kawaii kan pasti lucu ya. Jadi kalau misalnya idol-idol rata-rata emang daya tariknya tuh kawaii. Itu karena bikin gemes gitu loh. Jadi penonton tuh suka yang gemes-gemes gitu ya. Kayak lucu gitu, kawaii gitu. Jadi kalau identik yang kawaii, wah ini gemes nih nonton ah. Jadi gitu lah, gitu. Jadi bikin rame gitu. Menurut kalian nih, daripada konsep fierce, lebih rame konsep fierce apa kawaii? Kalau dari sudut pandang kalian? Kalau aku masih banyakkan kawaii, kawaii sih sebenarnya. Kalau aku sama kawaii. Kawaii. Nah, kita kan bahas kawaii ya. Boleh enggak nunjukin pose kawaii kalian ke kamera nih? Waduh. Waduh. Siapin dulu, siapin dulu. Udah siap? Aku hitung ya. Enggak, ini pose doang kan? Pose doang, pose doang. Tapi boleh pakai suara juga boleh. Udah siap? 3 2 1. Kawaii. Lucu banget. Jatuhnya ke bukan kawaii. Oh iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi tetap kawaii kok. Sudah berusaha ya kami. Sudah berusaha ya. Nah, nih aku boleh nanya lagi enggak? Boleh. Kalau setiap member BGR48 berubah jadi karakter anim, kira-kira akan jadi siapa? Mungkin kalian berdua aja kali ya, mewakili gitu. Fadil ke Helen deh. Helen jadi siapa kira-kira? Mike ya? Iya. Kalau Helen, mungkin bisa di luar kawaii boleh? Boleh, boleh. Boleh. Mungkin apa ya, jadi Hinata kali ya. Hinata, oke. Pembawaannya dewasa banget kayaknya. Oke, dewasa banget. Oke. Kalau Helen melihat Fadil, itu sebagai apa karakter anim? Kak Fadil ini kan lucu, sebenarnya dia tuh lucu tau. Oh iya, gitu. Iya aslinya lucu ya padahal. Tapi gitu, kalau misalnya itu karakter apa ya? Tahu itu gak sih? Damian. Damian tau, Anya. Tau, yes, tau itu Damiannya. Mirip dia. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tengil-tengil tapi lucu gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Boleh. Apa rahasia kalian nih bisa stay kawaii gitu dengan karakter kalian? Ada latihan khusus gak sih konsep karakter kalian? Atau ada ritual tersendiri sebelum kalian manggung gitu? Kalau
mungkin rahasia, bukan rahasia sih kak, mungkin dari Bizarre Fortress sendiri, konsep kawaii sendiri mungkin pada saat latihan kali ya. Oke. Okay. Mungkin karena kita kan seringnya latihan di depan kaca gitu, mm-hmm. jadi kita dipantau buat kayak senyum, terus kayak apa, nyapa penonton, ngajak penonton apa berinteraksi. Okay. Itu kan udah secara nggak langsung itu kawaii gitu ya, lucu gitu, gemes. Dibantu dengan kayak lagu-lagunya juga. Oke. Okay. Kalau Helen sendiri sama? Kalau kita kan karena lagu-lagu yang kita bawain kadang emang banyak yang ceria ya. Jadi kalau ceria pasti kita ekspresinya harus ceria, harus lucu. Dan kita setelah pelatihan karena lihat kaca, jadi kita evaluasi diri kita sendiri langsung kayak pas selalu monitor lewat video gitu, kayak ini pas bagian ini kamu kayak kurang senyum deh, atau ini kayak pas ini ada part freestyle kita gini aja yuk, senyum aja yuk, lucu-lucu aja yuk, tetap dimonitor gitu, gitu ya. Yes, betul, pasti kurang dilatih apa gitu, saling evaluasi satu sama lain. Yes. Ya habis latihan ya. Okay. Mantep banget sih. Sebelumnya makasih banyak ya BGR48 perwakilannya ya, ada Helen dan Kak Fadil. Terima kasih banyak udah menyempatkan buat hadir ke sini gitu. Dan semoga sukses buat kedepannya ya. Amin. Semoga lancar juga karirnya. And ya, yeah, see you next time ya. Semoga bisa diundang kembali lagi ke Dreamers Radio. Boleh. Oke, okay, kita say bye yuk kamera. Okay. Dadah, Dreamers. Thank you.